Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Isekai Yakyoku. Jadi ya di episode kemarin dimana Pharma memutuskan dan bersama Elun memutuskan untuk di perbatasan Marcel karena memang ada wabah hitam atau penyakit yang memang ini menjadi apa ya bisa dibilang penyakit di zaman Eropa yang dimana ini mirip-mirip sama corona gitu, memang ini mematikan. Jadi makanya untuk mencegah hal itu tidak terjadi, makanya di sini Pharma menugaskan beberapa orang gitu kan untuk menjaga perbatasan agar orang-orang yang terinfeksi itu tidak menyebar gitu ke rakyat sipil gitu. Nah, makanya kita ngeliat apakah Pharma sempat untuk menyembuhkan atau ibarat kata mendeteksi orang-orang yang sudah terkena penyakit wabah hitam kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 10 itu saya yakin tuh. Oke, langsung aja ke episode saja, let's go. Ya, karena bazarnya di pelabuhan, jadi makanya Pharma dan Ellen memutuskan untuk di pelabuhan gitu kan. Iya, makanya mirip corona sebenarnya. Dan gue emang nggak tahu atau apa namanya pernah mendengar istilah itu. Dan gue juga baru tahu karena dijelaskan oleh Isekai Yakyoku gitu. Jadi kan itu kan penyakit itu kan memang datang dari kutu. Sorry. Apa namanya tikus yang sudah apa namanya terkena wabah. Nah, tikus ini itu yang menyebabkan baunya itu. Apa gua kebalik ya? Apa serangganya yang nyerang kota atau tikusnya gitu? Kayaknya tikus sih gitu gua. Jadi serangganya itu nyerang tikus ya kan, tikusnya kan mati itu. Nah itu tikus yang udah terkena wabah itu yang dicegah gitu agar tidak masuk ke dalam perkotaan gitu kan. Teh hitam. Oke. 10 wabah hitam. Jadi benar-benar pakai pakaian APD ya. Jadi biar nggak ketularan lah. Kalau standar itu standar dokter sih. Oke. Okay. Jadi kapal-kapal yang diperiksa aman, itu lulus dah, berarti nggak ada yang terjangkit penyakit.
Oke. Ya, ini mastiin aja gitu loh. Bener nggak sih gitu loh, bener nggak sih orang-orang di dalam ini aman gitu kan? Tidak hanya orangnya aja gitu, bahkan benda-benda yang terkena wabahnya juga bisa dideteksi juga gitu. Skorbut. Oke. Jadi satu kapal udah aman ya harusnya ya. Tapi biasanya kalau di anime itu ada aja masalah, mau kan? Beda lagi nih. Berantem banget ini. Oh, let's go. Pinter, dia mah perang. Oke. Iya, bener. Tenggelamkan. Kalau kata Bu Susi, tenggelamkan yang macam-macam. Secara otoritinya emang lebih tinggi Pamanjen. Fisherman, fisherman. Ruang kapal, fisherman. Buat pelega tenggorokan ya. Oke. So far belum ada sesuatu yang masalah, belum ada masalah besar ya. Adam.
bilang. Iya. Iya. Ini nih jangan. Oh iya jelas, jelas wabah kan. Iya dong. That's right. Terbang, terbang. Anjay, terbang, terbang. Kasih yang ditinggal sendiri. Memang itu udah. Jatuh deh. Anjay. Berasa, berasa ini gue, berasa ngeliat Harry Potter. Buset. What the hell? Wow. OP banget coy. OP banget, Den. Bisa nembus objek. Oh, datang. Oh, ya datang warna. Ya, no.
No, mending mending buka. Wow. Let's go. Oh, ini sih. Oke. Sorry, sorry guys, jadi gue agak sedikit ngantuk. Mungkin gue udah belum dapat yang atau gue belum dapat inti masalahnya gitu. Jadi bener-bener yang ini masih kayak mencegah, mencegah, mencegah agar. Oh, ini dia nih. Oh, ini dia nih. Betul. Tidak apa-apa. Berarti mau sengaja untuk nyebarin penyakit berarti dari itu. So far masih mantau aja gitu, belum. Oke. Baru gue bilangin ada something yang bikin melek gitu, ternyata ada. Ternyata. Demi keselamat.
Wis. Berarti benar-benar mau dikendalamin kapal. Tapi namanya insiden, Pak. Jadi. Oh, tembak. Ya udah. Ya udah gitu loh. Maksudnya ya toh juga wabah juga udah gak bisa diselamatin kan. Oh, habis. Oke. Ya jadi episode ini bener yang apa ya kayak penanganan pertama gitu kan ketika ada wabah ya, wabah hitam dan itu sudah masuk gitu loh ke desa gitu. Cara Farma itu kan mungkin lebih manusiawi karena memang memastikan agar semuanya tetap hidup gitu kan. Tapi yang namanya wabah kan kita kan tidak tahu ya maksudnya apa yang bakal terjadi gitu kan. Menyebar dengan cepat. Nah, makanya keputusan Jen dengan keputusan yang Farma ini bisa dibilang sama-sama baik. Cuman resikonya beda gitu. Jadi kalau Jen ini apa ya udah kok udah bener-bener nggak ketolong udah mending tembakin aja kapal lah gitu kan tapi Farma kayak masih yakin kalau mereka masih bisa selamatin ya udah intinya itu aja sih sete zoologi aku penasaran sih nanti di next episode apakah siapa namanya yang temennya Bruno tuh wah ini masih lanjutan tuh bakal muncul nanti kan kan doi kan yang bawa penyakit kan di bagian daerah-daerah yang udah terjangkit. Kalau tadi kan daerah-daerah yang masih bisa selamatin lah. Kalau ini kan belum daerah yang belum udah. Ya bener kan? Keajaiban desa Estar. Itu jadi bener-bener yang kalau Farma ingat apa yang dilakukan ketika di dunia nyatanya atau di dunia asalnya itu kan yang namanya dokter itu kan pasti mereka sudah pernah merasakan yang namanya keadaan kritis atau keadaan yang memang hal ini pasti bakal terjadi gitu baik pasien membutuhkan pertolongan pertama atau dalam keadaan terdesak jadi benar-benar yang ini pasti sebagai ujian farma di dunia isekai gitu dan kira-kira apakah dia bisa mengatasinya apa enggak kita akan lihat nanti di next episode
Dan itu aja mungkin resen anime gue yang masih subscribe, bisa komentar kira-kira anime sama apa konten anime apa lagi yang kalian suka bahas. Dan jangan paling aku suka kalau kalian tinggal di subscribe aja dan coba-coba notifikasinya agar lo tidak lupa gue. Sampai bertemu lagi di resen anime gue selanjutnya.